Halo sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. TNI Angkatan Darat berencana memasangi drone pengintai pada tank harimau buatan PT Pindad. Nah, sobat sekalian, Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri, Mayjen TNI Yanuar Adil mengatakan, hal tersebut berkaca dari perang Rusia dan Ukraina. Yanuar menambahkan, salah satu pelajaran yang dapat diambil dari perang Rusia-Ukraina adalah terkait penggunaan tank yang masih relevan. Hal itu terbukti setelah Ukraina membutuhkan bantuan tank untuk melawan Rusia. Oleh karena itu, Yanuar mengatakan perlunya modernisasi kendaraan tempur tank yang disesuaikan dengan berbagai teknologi. Sobat sekalian, penggunaan drone pada tank harimau hitam ini ialah sebagai wahana pengintaian dan pengawasan. Di mana, dengan adanya drone ini, para kru tank juga dapat memiliki jangkauan penglihatan yang lebih jauh. Sehingga, dapat dengan mudah untuk mencari lokasi musuh, serta tank pun dapat dengan mudah menghindari serangan rudal-rudal panggul ATGM, yang menjadi momok bagi sebuah tank. Sobat sekalian, Mayjen Yanuar menyebut, dulu tidak ada program untuk melengkapi tank dengan drone. Namun, dalam modernisasi kali ini, akan dilakukan dengan pemeliharaan dan perawatan, serta melengkapi tank dengan drone pengintai. Meski demikian, di sisi lain, untuk perawatan tank Leopard milik TNI AD, saat ini masih tersendat akibat perang Rusia dengan Ukraina. Sobat sekalian, Mayjen Yanuar mengatakan, bahwa negara-negara anggota NATO, ikut memasok suku cadang tank Leopard ke pihak Ukraina. Adapun dampaknya, eksesnya negara-negara NATO sekarang suku cadangnya sudah diambil, untuk memenuhi tank-tank Leopard mereka untuk dikirim ke Ukraina. Sehingga, saat ini tank Leopard Indonesia masih belum ada perawatan, karena tidak adanya suku cadang. Selain itu, Mayjen Yanuar mengatakan, jika sejauh ini, tank Leopard milik TNI AD belum pernah dilakukan perawatan, sejak didatangkan dari Jerman. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.